Mangaka Eiichiro Oda memantau ketat ketika One Piece diangkat menjadi serial live action. Bahkan, ada satu larangan dari Oda yang tidak boleh dimasukkan ke dalam serial. Salah satu mandat dari Eiichiro Oda adalah tidak boleh ada unsur romansa di antara kru, bajak laut topi jerami, ungkap showrunner Steven Maeda kepada TV Line pada Minggu, 3/9. Itu dilarang keras jika menyangkut manga dan serial live actionnya, imbuhnya. Para penonton One Piece mungkin merasakan adanya a mystery yang terbangun antara karakter Nami, Emily Rudd, dan Roronoa Zoro, McKenna, sepanjang serial. Namun, hubungan kedua karakter itu tidak bakal berkembang menjadi sesuatu yang lain selain bagian dari kru bajak laut topi jerami pimpinan Monkey D. Luffy, Inaki Godoy. Itu kerana mereka, Emily Rudd dan McKenna, punya a mystery yang hebat, jelas Maeda. Tapi itu tentu bukan tujuannya. Salah satu hal yang menyenangkan dari menonton serial TV adalah apa yang anda baca di dalamnya dan yang anda bawa ke meja ketika menonton sebuah serial, lanjutnya. Eiichiro Oda mengaku memantau ketat bagaimana karya ciptaannya diangkat menjadi live action oleh Netflix. Bahkan, seluruh proses, dari pra hingga pasca produksinya mesti atas persetujuan Oda. Untungnya, Netflix menyetujui bahawa mereka tidak akan mengeluarkan serialnya hingga saya menyetujui bahawa serial itu memuaskan, kata Eiichiro Oda saat berbincang dengan New York Times. Saya membaca skripnya, memberikan catatan, dan berlaku seperti anjing penjaga untuk memastikan materinya diadaptasi dengan benar, lanjutnya. Eiichiro Oda juga mengungkapkan yang menjadi catatannya ketika Netflix memutuskan untuk menggarap live action One Piece. Ia ingin para filmmaker yang terlibat dalam produksinya untuk tetap setia dengan materi aslinya meskipun tetap ada hal-hal yang mesti disesuaikan.